Hari ini ada burung masuk ya pemirsa. Stoknya full. Mulai dari murai batu, kemudian cecek hijau, pelidikan gunung dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Giri. Pagi Om. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Om. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita review burung di sini, ya, boleh minta informasinya nggak nih? Ya. Untuk kirim-kirim bisa nggak? Kirim-kirim bisa bos. Bisa ya? Bisa. Itu cakupannya apa aja tuh? Gimana? Jangkauannya? Jabodetabek aja. Jabodetabek aja ya. Kalau ke Jawa? Jawa nanti biar langsung Japri sama Asli sini aja. Langsung Japri ya. Kemudian luar pulau bisa nggak? Luar bisa. Luar Jawa. Belum bisa ya? Terus untuk tukar tambah? Tukar tambah. Nah, itu langsung Japri sama Asli aja. Langsung Japri aja ya. Nah, di sini ada all shop-nya enggak? All shop ada. Apa aja tuh? Tokopedia. Huh? Ada shop Bukalapak. Bukalapak sama Shopee ya. Shopee. Oke, nanti link-nya saya taruh di deskripsi ya. Siap, terima kasih Mas Giri. Sama-sama. Ini ada perkutut lokal ya, pemirsa. Harganya 20.000. Ini ada parkit. Harganya 45.000 ya. Ini ada burung Anis Siberia. Harganya di angka 50.000 ya. Ini burung kutilang kena promo ya. Harga promonya jadi 10.000. Nanti kalau ada stok baru harganya beda lagi ya. Hari ini ada promo ya untuk untuk jenggot mini. Untuk jenggot mini harga promonya jadi 15.000. Nanti kalau ada stok baru kemungkinan harga bisa berubah lagi ya. Ini ada terucuk Jawa Timur. Ini juga kena promo ya. Harganya jadi di angka 20.000. Nanti kalau ada stok baru harganya berubah lagi. Jadi buruan sebelum harganya berubah. Ini ada burung lovebird ya pemirsa. Untuk yang paru merah harganya sama rata di angka 55.000. Kalau yang paru putih harganya di angka 65.000 ya. Ini ada jalak suren anakan. Harganya 270.000 ya pemirsa. Ready juga burung jalak suren dewasa. Harganya 425.000 ya. Untuk stok jalak suren dewasa ada banyak ya pemirsa. Ini udah pada ngepur. Ready juga burung jalak putih ya pemirsa. Untuk jalak putih dewasa harganya di angka 500.000. Di atas ini ada burung jalak putih anakan. Harganya di angka 400.000 ya. Ini ada burung kerak basi alis hitam. Harganya 70.000 ya. Oke,
Ready juga burung bondol hijau. Harganya 45.000 per ekor. Ini ada burung perenjak atas ya. Harganya di angka 25.000. Bapak yang dikanin. Jadi untuk stok burung perenjak atas ada banyak ya pemirsa. Ini kandang yang keduanya. Ini ada kehicap ranting. Harganya 50.000 ya. Ini ada pleci Gunung Karang. Harganya di angka 75.000 ya. Ini ada pentet matahari. Harganya 150.000. Ini ada kacer air. Harganya 130.000 ya. Ini ada mantenan mini ya. Harganya di angka 25.000. Ini ada seri gunting abu-abu. Harganya 95.000. Ini ada sniper. Harganya di angka 50.000 ya. Nah, di depan kita ini ada burung pentet Jawa Timur ya, pemirsa. Untuk harganya di angka 70.000. Yang bondol dan yang mulus harganya sama ya. Ini ada takurapi ya. Harganya 70.000. Ini ada burung nilfata. Harganya 160.000 ya. Ini ada sikatan mas trotol. Harganya 90.000 ya. Ini trotol jantan. Ini ada cincoang coklat. Harganya 55.000. Ini ada ciung wanara. Harganya 125.000 ya. Ini ada kolibri sunbird ya pemirsa. Harganya di angka 110.000. Yang dewasa sama yang trotol ijoan mas, sama ya harganya. Ini ada burung pleci dakun pacitan ya pemirsa. Stoknya ada banyak nih. Harganya di angka 100.000. Ini ada pleci dakun Garut ya. Harganya di angka 150.000. Cek fisik.
Ini pleci Garut ya? Iya, pleci Garut. Gimana nih dengan fisiknya nih? Sehat nggak? Fisiknya sehat. Badannya gemuk nggak? Gemuk ini. Kayak posting. Ini gemuk ini badannya nih. Gemuk ya? Oke. Okay. Parunya? Aman. Matanya? Aman. Aman ya? Betul ya, Alif. Oke. Jadi untuk para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Abadi Bird Palmera, kios ini berada di Jalan Palmera ya, tepatnya di depan Pasar Palmera. Yang dari arah Tanah Abang bisa lewat jalur M09 ya, mikrolet M09 arah Kebayoran Lama. Nanti berhenti aja di Pasar Palmera. Nah setelah itu langsung aja jalan ke kiosnya ya, karena tidak jauh dari Pasar Palmera adalah kios Abadi Bird Palmera. Posisinya ada di sebelah kiri ya, atau yang letaknya jauh misalnya dari Bogor bisa melalui kereta api, nanti turunnya di stasiun Pasar Palmera. Nah dari stasiun Pasar Palmera jalan aja ke arah Ramayana Pasar Palmera. Tidak jauh dari lokasi tersebut adalah kios Abadi Bird Palmera ya. Nah ini kiosnya ya pemirsa, jadi untuk aksesnya sangat mudah. Ini ada kapas tembak. Harganya Rp330.000. Ready juga burung kolibri wulung ya. Yang dewasa sama yang trotol sama kelaminnya jantan. Harganya di angka Rp160.000. Ini ada cicak jenggot Medan. Harganya Rp180.000 ya. Ini ada cicak ranting Banyuwangi yang trotol ya pemirsa. Yang trotol sama yang dewasa jantan harganya sama. Untuk yang sudah ngefur harganya Rp180.000. Kalau yang belum ngefur harganya di angka Rp160.000. Ini ada cicak ranting Sumatera ya pemirsa. Ini trotol jantan, harganya sama ya dengan yang jantan dewasa, yaitu di angka Rp150.000. Ini ada SRDC Bali ya, harganya di angka Rp95.000. Ini ada cicak hijau Medan PH ya. Harganya di angka Rp250.000. Ini ada teledekan gunung lokal Banyuwangi. Kalau yang jantan harganya Rp500.000 ya, yang jantan bondol. Nah kalau yang mulus juga ready. Yang mulus harganya di angka Rp550.000. Ini ya yang mulus penampakannya.
Mana pan? Pan sini pan. Pan. Ini ada teledekan bakau betina. Harganya 160.000. Ini ada cica hijau PH. Harganya di angka 280.000 ya. Ini ada cica hijau nopeng ya pemirsa. Harganya di angka 550.000. Nah ini juga sama ya. Ini cica hijau nopeng nih, stok yang kedua. Ini ada srikantil. Ada yang stennya udah mau berwarna. Yang mulus harganya 2,5. Kalau yang bondol harganya 200.000 ya. Hari ini ready ya, burung murai batu palangka. Yang bondol harganya 450.000. Ini kelamin jantan. Panjang harganya 550.000 ya. Yang betinanya juga ready nih, tinggal satu ekor, harganya 450.000. Di atas ini ada burung cililin ya pemirsa. Harganya 1.050.000. Ini ada anis kembang. Harganya 330.000 ya. Di depan kita ini ada burung anis merah muda hutan. Harganya di angka 380.000 ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.